Hai, mulai aku baru S2-nya dalam Iban Vlog pekan kali itu. Jadi sehari itu aku design kat vlog macam biasa. Aku design kat vlog sehari itu. Laban, aku percaya sehari itu adalah hari yang paling produktif bagiku. Ya kah? Mungkin nama aku nyebut minyak. Pagi itu aku bisa kelas macam biasa, di mana aku bisa kelas hari pukul 8 sampai pukul 12. Udahnya, aku bisa rehat 2 jam. Udahnya pukul 2 ke pukul 4, aku bisa kelas baru. Just kak kita menemani hidupku sehari itu. Jadi datang aku benar breakfast, aku udah bisa toast bread ku. Lama nak aku berundang ke, ternyata bisa jam. Aku sedaya upaya kak ngambil seketuk. Ngau bisa air teh tarikku. So datang aku breakfast dulu sambil aku medak YouTube video yang itu video dari Elliot Choi. Betul-betul suka ya. Aku kak menikmati breakfast ku dulu. Dia tau pukul 6.32. Udah habis aku breakfast lagi. Aku dah nama lah, udah habis aku breakfast lagi. Aku rasa kak steam aku pun dinsam. Aku pun dumpling. Kena aku lunch laban lagi. Kan rehat 2 jam. Hari pukul 12 sampai pukul 2. Sebelum aku masuk kelas. Baru pukul 2 lagi. Aku rasa aku kak ngemai utai rempok, gerempok ku ba cafeteria lagi. Laban kami di tempat set cafeteria, ku pun nak nama mahal. Sebeda aku ni kek library. Jadi plan ku berkata lagi rehat lagi aku ka makai dulu ba cafeteria, makai dinsam ke baik kumpu. Udah ku habis makai ku kan ni kek library ataupun aku terus stay ba cafeteria dia. Laban aku ka study, aku ka revision untuk principle of accounting memandangkan pergila 3 hari bulan 9 kami bisa ujian. So, mana bakal ke? Adakah semuanya akan berjalan lancar seperti yang dirancang? Hanya Tuhan yang menentukan. Ya gitu. So, aku breakfast dulu. Jadi dia tahu aku ke steam aku pun dinsam. Oh ya, okay, aku ngambil dinsam dulu, icebox. Tidak kita, aku hari tadi nyebut dinsam. Padahal ya, siumai, chicken siumai, chicken saumai. Itu kan nama beza ya. Okay, jadi aku ke angke, ke nusun. Aku pun siumai itu beratas kita yang tahu. Tai nan mu kemana tu? Tai steam pu periwa. Bapa itek ne? Tu dua, tiga empat, lima enam lah. Lebih dua lah. Kerempok ku pagi tu. Okay. Yep, so tinggal separuh lagi. Siumai ku. Oh, sampai si air. Aku rasa kak nambah telur lah. Telur rebus. Yep. Okay. Jadi ku duduk dulu. Sudah ku mandi. Dia tahu 4 minit lagi kak pukul 7 lah. So, aku biasa mandi pukul 7. Sampai 7.45, 7.50. Ini adalah waktu aku kak siap-siap. Kita tidur pagi tu nyamai. Natak-natak. Busy aku minggu tau. Hey, aku dah habis mandi. Jadi aku dah angkat ke aku pukul siumai. Dah keh buat dalam kontainer. Dan yang bila aku fikir-fikir, telur tu macam nak nyadi kau ngemai oh. Apa kata aku makan yang tengok aku dah pulai dari kelas lemai lagi pukul 4. Jadi aku akan masuk ke duit tak tadi. Sikit dah ya. Sikit ungkup aku kerempok aku bagi tau. Nah biasanya antara nyuci sama ngeringin tu ada kayak 30 menit gitu. Jadi saya kak kena hoodie. Hoodie tu lah kena aku sore tu. Itu warna nude. Nude kata.
whatever, yang pasti pernah tahu. Lapan, aku nama tak kalah di say kelas communication in the workplace. Aku sikit akan kena hoodie, apa ya tebal. Lapan bak kelas lecture theater satu nak. Untuk kelas communication in the workplace nya memang betul celap. Lapan ya ekon central boy ke belakang besi liang ya. Sikit buka ramai yang. Jadi aku dah siap gari. Kau makan ya kumpul siumai tu dulu. Nama aku kerja lo. Dia tu kak ada buat aku. Dia tu aku mada Maudi Ayunda tu. Mau kita kan artis Indonesia. Tapi tu lama dia lah video tu. Dia belajar ba Oxford. So ya sebab sedikit boleh memotivate aku. Aku memang armit aku suka school tapi malang ya. Aku mpu ketika attitude namanya coba tapi kujak lah nemu nama hal. Nah yakin buka buka buat ketok. Buka buat ketok. Kemar gila. Followers like that. What's their reaction? Waktu itu tuh dulu aku awal masuk. Iya. Kau rasa kenyak jak lah. Laban aku kelalu nitih ke ingin hati ku subah. So, nanti boleh diputarkan masa. Ngai aku mubah sebenarnya. Okay nama, aku just okay just lah, aku bila aku fikir balik, aku udah nerima, aku udah redo maunya ke Islam. Ngau berkini jalan hidupku. Aku ngai nuka ya. Aku nak menyesali bertemu ngau orang-orang tertentu. I mean jauh lebih hati aku memang menyesal lah. Tapi antai tapi aku ngambil dari sudut positif ya. Aku kaya siapa-siapa antainya mak semuanya nak jadi macamnya antai saya ya nak datang hidupku. Faham kan? Ah. Jadi utai semua pengalaman nak ngajar aku lebih kuat. Yang penting aku fokus agai bahawa aku bisa peluang dia tau. So kalau itu mana aku bisa peluang, aku harap mat aku nak menyia-nyiakan. Sebenarnya aku bisa security agai rempu. Agai rempu aku kaya security di orang agai rempu. Security ku di mana aku bisa kalak. Kalak kena kita bisa kata tau nangi agai rempu. Ngarap ke rempu nak dah ada ya. Ngarap ke rempu nak ngagak masalah. Ngarap ke rempu nak ngagak kesalahan macamnya. Aku rasa semua orang makanya. So nyak lah saya kan. Yep. Sebab aku boleh katakan leban kalau nitiah ke jiwa remaja. Leban kan maya remaja kita yang belum memberontak banyak. Kita fikir kita pun happy je. Tanpa kita fikir masa depan. So nanti jemaah renanya nanti boleh putar ke waktu kak kena deh. Bagi aku ngai. Ngai. Seriously aku ngai. Aku bersyukur aku mampu jalan hidup dah berketau. Walaupun jauh belum buat teko aku. Aku sedih. Kenapa? Jadi Datuk dah 7.39. Patut kena aku nurun Datuk. Siap-siap Datuk. Aku rasa patut lah. Okay. Jadi buka madam laptop aku dulu. Dan kita nurun. No, I'm not going to say that.
suka ngenak emas, paham kah? Bau nyawa aku. Ini menusuk hidung kumpul. Oh, ada tu saya buat. Revision untuk exam pula yang nak accounting. Luput. Aku tak ada gambar. Cicai buat depan aku tau mau dia kau. Masuk tu. I know this ain't real. She's just like Andy. Kita telukku dalam jamban. Aku ingat ke aku bisa gerebus teluk pagi tadi. Tinggal aku dalam nyin renamku. Sampailah aku nurut aku nyeningat kiak ge.
Omo. Tomo zaman ngeno nyo. Mai student card. Oke. Okay. Kamu sampai ku dulu. Sampai ku ke botnya. Udah penuh. Overload. Ini kita tarik. Cai gama aku bisa buat depan. Untian kiri right. Ketuk. Gila. Cek, nama aku ni main ngebuat. Ketuk ke makan telur, tau ke direbus ku pagi tadi. Mulai ku kati tau nak ingat ketuk. Nah, jai ke rendam ngeng lama. Bisa ya, 8 jam aku udah rendam tuh. Kita imagine sebenernya aku mau puak tadi. Dia tahu aku baru pulai. Aku mau puak kira kak aku 8. Dan aku datai bilik aku mpana. Ini nak, 8 jam aja kan. Oke, okay. Puak ketuk aja. Boleh ya. 8 ke 8. Cheers. Aku bisa tekas bandung ngerti tak? Aku rasa kan so far college life tu susah. Ya nak susah sebenarnya. Tapi kenikmatannya perasaan banyak, terutama yang perasaan malu banyak yang memang dia susah. Bila aku pikir-pikir kan kami majak dengan assignment, kan perlukan nak group assignment, so kami mesti dalam group. So malu lah, agak malu. Laban baik kan nak lala orang. Tapi nanti juga aku dah bisa kawan nyok. Best lah. Tapi nanti bakal aku tu ada kawan. Sudah. Aku suka makan telur kuning telur. Sebab aku suka telur kuning. Sendap makan itu. Aku lagi kau makan itu coklat crispy itu sedap oh crispy original dia agak murah serius ni murah serius ni murah sedikit tu mainnya dalam baby sena mitai dua ribu lebih aja bagi ku lah murah apa yang nama mahal jenama crispy itu murah I really need something sweet. Wah, mana halal tinggi itu? Nah. Tapi dah becin kurang tu mana? Majik? Cilaka. Jadi aku baru dah habis mandai, aku nuci pinggan mangkuk tadi aku lutus mandai. Jijik aku enggak kumpul. Jijik, jijik. Pau kon mo tak ka. Ba perlu ah. So aku dah mandai. Fresh ku. Fresh ku fresh. So dia tak aku kan agak skincare routine, night time skincare routine ku macam biasa. Dahnya aku plan lagi sebelum aku tidur aku akan review mimin untuk pergi lah exam. I mean ya ke exam nar. Ya ke exam nar tapi ia cuma progress test, okey. Final exam ila dalam bulan 10 ila baru final exam. So aku perumban skincare, udahnya kita review nggak lama. So, itu dah ke pukul 10. Aku dah nak larat ke Kak Nerus kia. Jadi, aku ke closing video tau di tau. Kita bertemu baru buat video terdekat datai. Jangan lupa like, nge-subscribe video aku tau.
share video aku tau please agai Facebook, agai IG kita, agai WhatsApp status kita, agai kabar belayan kita. Okay, ni nama sudah suka, sudah akan subscribe dengan aku. Aku harap aku boleh achieve 1,000 subscriber dalam tahun tu. Aku akan agak giveaway agai para subscriber aku. Okay, semualah. Okay, dalam 2-3 ikut je. Yup, ngau aku harap ke kita ke mendak tu. Dek. Tapi kau umpai bisik plan nama tiga break kau ilak. Okay. So, nanti dah kat semak 1,000 ilak baru akan plan nama tekan di giveaway ku agai kita ku dah subscribe aku. Okay. So, ni aja. Okay. Ada di kepada aku, okay? Yeah. Stay positive. Bye-bye. I love you. Extra.